mobil, Bang. Bang, ada apa ya, Bang? Enggak ada uang, Bang, saya. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Saya mohon, Bang. Jangan. Mantap. Kalian ini kenapa? Melepasin, Bang. Mau lo? Macan apa, Kak? Tempat dua kali. Jangan, Bang. Oh, wait. Aduh. Baju. Baju. Mbak, Mas. Mau beli baju enggak, Mbak, Mas? Iya, Mbak, Mas. Ini baju mumpung saya kasih ada diskon, Mbak. Jadi saya jualan baju. Baju apa ini, Mbak? Jelek. Enggak kok, Mbak. Ini bagus bajunya, Mbak. Ini apa ini? Itu baju. Jelek bajunya, Mbak. Aduh, enggak lepas saya. Oh, ini lagi saya kasih diskon, Bang, 103. Murah ya? Iya, kan ini lagi. Tanya, lihat tipis-tipis. Ada diskon. Enggak, Mbak. Oh. Ini mau beli apa enggak? Baru ini, baru. Iya, baru, Bang. Di mana belanjanya? Di sono, Bang, ada tempat saya. Mbak, apa, Mbak? Mbak, kenapa HP saya diambil, Mbak? Bang, ada apa ya, Bang? Enggak ada uang, Bang, saya. Jangan, Bang. Jangan, Mbak. Astagfirullahaladzim. Bang, ini HP saya. Hilang, kan sama lo. Mbak, kenapa, Bang? Astagfirullahaladzim. Mana kalung-kalung? Enggak ada, Mbak. Udah diambil sama simbanya. Jangan, Mbak. Saya mohon, Mbak. Yang sana ambil. Mbak, jangan, Bang. Mbak, jangan. Uang saya, Bang, itu uang baju saya, Bang. Gimana nanti kalau setor saya nggak bisa setor? Kami butuh uang. Jangan, Bang, saya mohon. Lebih baik diam, kamu nggak bisa ke mana-mana. Diam, kamu. Jangan, Bang, mau dibawa kemana saya? Bang, jangan, Bang, saya mohon, Bang, lepasin. Kenapa, Bang? Kalian ini orang jahat. Apa, Bang? Jangan, Bang. Modal untuk beli minuman. Ya, kita masih kurang nih buat minum. Mana ini, Bos? Jangan, Bang, saya mohon. Biasa aja, Bos, kerjain. Jangan, Bang. Bagus kali ini, Bos. Oke juga, Kang. Ya, jangan, Bang. Bang, saya mohon, Bang, jangan. Mantap, Bos. Mantap. Kalian ini kenapa? Siapa, Bos? Sekarang lo harus tahu dengan kami. Ingat, teman. Saya nggak mau, Bang. Kamu harus tahu, teman gue. Diam. Gimana, Bos? Tabok, kita gantung aja kalau dia marah terus. Lo kalau nggak mau lo bakal habis di sini. Jangan, Bos. Astagfirullahaladzim, Bang. Tolong, jangan. Makan. Sekarang kamu harus ikut kami dan kamu harus lainin kami sekarang. Lo harus mau. Saya nggak mau, Bang. Ya Allah, Bang. Sekarang kamu harus ikut kami. Jangan, Bang. Saya diam. Ayo. Mau dikemana kemana, Bang? Duduk. Jangan, Bang. Diam. Mau mampus lo? Mau mampus lo? Jangan. Mana diam lo? Diam. Sekarang kamu harus layanin kami. Paham? Enggak, Bang, saya enggak mau. Saya pengen kenikmatan. Enggak, Bang, saya enggak mau, Bang. Saya enggak mau. Saya mohon, jangan. Jangan, Bang. Gimana, Bos? Kita layanin dia. Jangan lepasin saya. Diam. Hai, diam lo. Mampus di sini lo, mau lo? Jangan, Bang, lepasin. Jangan lempar ke hutan tuh banyak. Mau lo? Macan apa, Kak? Kita gantung aja ini. Mau lo? Jangan, Bang, saya mohon, Bang. Izinin saya pergi, Bang. Saya mau jualan lagi. Ini harus mau dari abang gua lo. Enggak mau, Bang, saya mohon, jangan. Mereka dulu baru bisa pergi lo dari sini. Gua cekek nanti. Lo harus mau lo. Ya, makanya kita harus mau. Karena teman saya tuh. Ya. Enggak. Saya harus jualan, Bang. Saya juga harus setor. Cuma sedikit. Berapa sih untung dagang? Kecil untungnya. Kami perlu duit. Perlu duit kami. Bos gua banyak duit.
Tahu nggak lo? Nggak mau, Bang. Hah? Saya nggak mau. Kenapa nggak mau lo? Saya harus jualan, Bang. Astagfirullah. Udah, paling kaya. Nih, saya nggak peduli. Nggak peduli apa? Ayolah. Yang penting uang. Jangan, Bang. Oke, gua suka. Jangan, jangan, Bang. Tangannya, Bos. Tangannya pegang. Enggak, tolong. Jangan. Kamu harus layanin gua sekarang. Diam. Jangan, Bang. Diam, buat. Ini, harus nurut. Ayo, sekarang kamu jangan gua. Bang, saya mohon, saya udah punya suami. Iya, suami dari bang. Mana lo? Gua nggak perlu sama suami lo. Bos, bisa masih tempat teman gua. Kita ya, layanin di satu-satu, Bos. Iya. Mau di mana? Di sini aja nih. Di sini aja okay dong. Saya nggak mau, Bang. Saya mau lepasin. Kamu sini lo. Saya mau lepasin, Bang. Diam. Ayo, dan kakin. Buka. Dan kakin, kaki lo. Mau gua masukin ini. Jangan, Bang. Siapa lo? Mau bikin ini. Mau ku bikin ini mukanya, ha? Mau ku bikin rusak mukanya ini, ha? Sialan, kok beraninya sama cewek. Saya juga berani nih sama cewek nih. Siapa? Mau gua jodotin ke sini nih, ha? Mau jodotin. Coba, pasin. Mau gue jodotin ini? Pengen bro, bro. Lepasin cepet. Gak mau dilepasin. Lepasin dulu itu sih banyak. Mbak, sini mbak. Kalau gak mau dilepasin. Mbak, tolongin saya mbak. Lepasin saja kalau bisa. Cepat lepaskan. Bro. Tangan gue. Bro. Mau ini lo, ha? Cari mampus di sini lo. Lo yang cari mampus di sini. Bro. Sudah tahu gue lagi berantas preman di sini. Dah lu berantasnya di sini di orang pinggir jalan. Berantas preman. Kecil. Jangan sombong dulu kau. Jangan mentang-mentang kalian ini tua. Jangan mentang kalian ini preman nih. Punya badan gagah. Lepas. Saya takut. Bro. Mau dia? Hah? Cepat lepasin. Bro. Hah? Ya, maju dulu kalau mau dilepasin. Mau. Lah hajar dia. Sekian. Siap, Mas. Hajar dia. Hajar dia. Langkah kedua. Kembali. Ya. Mbak, hati-hati, Mbak. Hajar dia. Terus. Masih. Terus. Terus.
Satu. Hati-hati Mbak Fitri. Ini preman terkenal sadis ini, sahabat preman. Terkenal kejam ini. Aduh, kameramen potong di urusan. Kau panas kau, kasihan saya. Kameramen aman. Aman. Bawa ke rumah tidak minta. Bawa. Sialan kalian ini. Siapa tadi yang bunyi? Mbak Tina kenapa apa? Mbak. Aman. Tadi sempat disakitin, Bang. Tadi sempat di ini. Mbak. Dicolmek. Hah? Dicolmek. Ngomong asal aja kameramen. Iya tuh sama preman tuh goblok tuh. Jangan kayak gitu kameramen. Yang ini. Iya, sange itu preman sange lagi pada mabok. Dendam tidak sama ini. Iya, Mbak. Dendam. Mau tidak menghajar dia. Mau, Mbak. Mau banget. Mau. Nih. Saya sini. Tadi aja biar kepanasan. Dia, wah. Ajar saja, nanti dia kepanasan sendirinya. Semua kasih. Panas gitu bilang. Panas, wah. Ini semuanya. Lagi. Iya. Panas, wah. Makan kau tuh, makanya jangan kurang ajar. Macam-macam ini lagi perempuan nih. Tolol kali kau. Dia ini perempuan, sebagai perempuan jadi apa ini kameramen di sini? Tahu, enggak guna. Enggak guna kali kau. Banyak duit demi orang, demi ini beli pakai begini kau, demi mencuri-curi kau. Iya, kasihan tuh bajunya, orang lagi jualan malah di talak. Oh, lagi jualan. Jualan apa emang? Sales baju, Mbak. Oh, sales baju. Itu Mbak Fitri kebetulan katanya mau beli celana dalam. Hah? Buat apa celana dalam? Ayo, buat itulah. Emang ada celana dalam? Ada, di sini. Oh. Fitri tidak ada simpanan celana dalam karena mau pulang jauh juga. Oh, iya, Mbak. Yang ada kantongnya buat naruh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah panas lagi kalian ini. Mereka cabulkan, Mbak. Iya, Mbak. Saya kasih pelajaran dulu sama mereka ini. Iya, Mbak. Patah-patahkan dulu tangan mereka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mau bertobat tidak kau? Tidak. Tidak. Kalau tidak mau bertobat, aku bikin buta mata kau ini. Mau bertobat tidak? Tidak. Heh. Kau juga perempuan, bukannya bertobat, bukannya apa kau? Tidak. Apa yang tidak? Ngapainlah tobat, tidak ada untung. Daripada kayak begini kau tidak ada untungnya, panas-panasan kau, kotor-kotoran. Dapat duit banyak.
dapat duit banyak juga duitnya duit haram, percuma kau nanti ya, melendung mat bu, perut kau itu makan uang haram. Sialan kau. Goblok kali kau jadi manusia. Bismillah, patahkan tangan kau. Bertobat tidak? Tidak. Utakan mata kau. Enak nih duduk di sini. Mau bertobat tidak? Tidak. Betul? Bertobat, asal bertobat. Kalau tidak mau bertobat, saya dudukin lagi nih, tambah parah lagi. Nanti si mbaknya suruh duduk di sini nih. Mau bertobat tidak? Mbak, tidak mau bertobat, duduk di sini, Mbak. Kita kasih pelajaran, duduk sini. Duduk, Mbak. Biar patah sekalian kakinya. Saya enggak apa-apa di situ, Mbak. Mau bertobat tidak? Udah, Mbak, enggak usah, Mbak. Mau bertobat tidak? Tidak. Patahkan batang leher kau ini. Kau juga sama ini. Ini juga parah ini cabulnya. Iya mbak, tadi dia paling parah. Kebiri aja. Kebiri gimana kebiri? Gak bisa kebiri Fitri. Kameramen yang kebiri ya. Enggak lah. Iya. Patahkan dulu tangan ini. Bertobat tidak? Tidak. Patahkan mata kau. Kalau kalian tidak mau bertobat, pecahkan atau kalian ini, ha? Tidak. Mau bertobat tidak? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kubikin kelamin kau ini gatal, kubikin kelamin kau ini bengkak, kubikin kelamin kau ini betus lato-latonya. Mau bertobat tidak? Tidak. Mau menghentikan tidak semuanya? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kubikin lato-lato kau ini betis, kubikin lato-lato ini membengkak, kubikin kelamin kau ini gatal segatal-gatal ya. Kau mau saya bikin kemaluannya ini membengkak sampai 5 meter, ha? Gak mau. Kalau gak mau tobat? Enggak. Kalau kau kelamin kau membengkak sampai 5 meter berarti kelamin kau lagi hamil. Gimana caranya gua enggak mau. Mau bertobat kita? Mau gua bikin bengkak ini, ha? Nanti gua enggak bisa itu. Mau bisa apa? Cabul. Cabul terus yang lu pikirin, ya. Terus aja teman yang udah cabulin temen sendiri nih. Ayo yang ini. Nah. Oke ya. Iya berdua tuh. Biar tahu biar kapok perempuan-perempuan. Iya betul ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan perkataanku, dengarkan perkataanku. Dalam hitungan ketiga kau akan menuruti kemauan saya, kau akan menuruti perintah saya dan kau akan menyebuli teman kau sendiri itu. Dengarkan perkataanku. Kau akan menyebuli teman kau sendiri. Makanya jangan macam-macam kau, Mbak. Ini HP-nya bukan. Aduh, kedudukin ini, Mbak. Rasa. Mau bertawa tidak makanya, ha? Tidak. Peluk-peluk saja, peluk-peluk saja. Peluk. Bisu. Peluk. Rapat. Kau tidak rapat. Lanjutkan cabulnya. Lanjutkan cabulnya. Peluk-peluk saja sudah. Seperti kau memeluk si mbaknya ini. Hajar terus. Cok-cok. Makanya jangan macam-macam. Bawa ke padepokan. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di Asma, di Suuk, di Kepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan
di nomor WhatsApp 0812-1468-4098. Terima kasih. Makan. Sudah biarin gini aja kameramen. Ya. Sudah biarin, Mbak. Biarin biar puas mereka ini. Biarin biar dulu sama kru saja. Panas kameramen. Sini nih. Mbak. Mbak. Ini jualan baju, coba lihat bajunya. Jualan baju, coba lihat bajunya. Oh. Ada. Coba lihat. Ini. Banyak. Oh iya. Lumayan. Ada dikit lagi tapi ini. Iya, Mbak, tadi saya keliling-keliling soalnya. Oh, ini bayar cash apa tempo apa cash, gimana? Mbak. Oh, cash. Soalnya kan saya juga harus setor. Kenapa enggak di pasar saja, Mbak? Ininya udah ada yang dipasarkan, saya bagian kelilingnya, Mbak. Oh, bagian kelilingnya ya. Biasanya kalau keliling itu diutangi ya gitu ya. Ini mah cash. Karena ini diskon, Mbak, 103, jadi nggak bisa diutangi. Oh, karena jadi diskon sekali jalan doang. Jadi jadi enggak keliling lagi. Enggak. Berarti Mbak bukan asli sini? Bukan. Oh, pantesan tadi kayak ketakutan. Oh, iya. Ada saya. Untung ada kameramen yang selalu pantau. Tadi makasih, juga saya dikabarin sama kameramen, katanya di sini ada Mbak-mbak penjual baju yang lagi dirampok. Iya. Saya langsung lari-lari dari sana, Mbak. Soalnya kita susah buat kendaraannya ya, kameramen. Ya udah, simpannya entar diantar sama kru. Iya. Iya, makasih ya, Mbak. Iya. Misi, Mbak. Iya. Makasih banyak, Mas. Iya, sama-sama. Masih banyak itu bajunya. Kasihan juga ya, kameramen. Banyak kena rampok kayak begitu. Dasar emang. Tadi juga itu rampoknya kemana itu? Udah di itu. Udah diurus. Enak kan dicabuli, makanya jangan macam-macam. Oke, sahabat. Jadikan pelajaran dari video ini ya, sahabat ya. Jangan sampai sahabat ini kena korban yang kayak begitu, kena korban rampok, kena korban apa, pokoknya kita ini harus punya jaga-jaga biar diri kita ini terjauh dari kejahatan, sahabat. Dan Fitri juga selalu bawa kulit kijang, Fitri juga selalu bawa arik aroma sundaun bonang, Fitri juga selalu bawa garam asma, kameramen juga sama kru yang lainnya. Karena apa? Karena di sini rampoknya ini punya ilmu hitam dan bisa menghipnotis juga, sahabat. Jadi kita ini harus waspada lagi, sahabat. Karena preman-preman ini licik semuanya, apalagi bos-bosnya, sahabat ya. Dan di sini juga Fitri mau menghimbau sahabat di rumah, hati-hati penipuan, sahabat. Karena sekarang ini lagi maraknya penipuan mengatasnamakan Kim Mercon dan menipu dayakan produknya Kim Mercon, sahabat. Dan kalau misalnya sahabat ini mau memesan produk Kim Mercon, mau memesan air kromos dan bonang, madu rukia, kulit kijang, sepetang asma, garam asma, dan bidara, dan kalau satu jemaah sakti, sahabat nanti hubungi saja ke nomor WhatsApp yang dicantumkan di kolom komentar, sahabat. Itu nomor WhatsApp buat pemesanan, sahabat. Selain yang dicantumkan semuanya palsu ya, sahabat ya. Dan jangan sampai sahabat ini jadi korban oknum penipuan yang tidak mau bertanggung jawab, sahabat. Kalau misalnya sahabat ini mau COD, juga ada sistem COD, sahabat. Nanti buka saja Shopee, ketik pencarian, cari saja Kim Mercon Al Hikmah. Dan di situ banyak pengobatan-pengobatan Kim Mercon, sahabat. Di COD semua sudah ada maharnya, sudah ada produknya, sudah ada manfaat-manfaatnya, dan di situ semua produknya komplit, sahabat ya. Dan produk-produk ini juga manfaatnya sama semua, sahabat, buat pengobatan medis ataupun non medis, sahabat ya. Dan di sini juga di Shopee juga udah ada sistem COD-nya juga. Dan kalau misalnya mau transfer, pastikan nama rekeningnya itu atas nama Jaki Haikal Iman dan satu lagi Ibu Haji Dede Kutsia. Itu ibu nanya Kim Mercon, selain itu palsu ya, sahabat ya. Dan kalau misalnya sahabat ini mau konsultasi, silahkan konsultasi langsung sama guru, sahabat. Apabila ada punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh, silahkan langsung konsultasi saja ya, sahabat ya. Silahkan hubungi saja nomor gurunya, sahabat. Dan kalau misalnya sahabat ini pengen tahu guru kemana, doakan saja semoga guru ini cepat beres urusannya, dan doakan semoga guru ini sehat, semoga guru ini dilancarkan terus rezekinya, sahabat. Dan semoga pembangunan masjid ini cepat selesai, sahabat ya, biar kita juga bisa semangat lagi, bisa kumpul lagi sama guru, sahabat ya, biar kita juga memberantas preman juga. Ada guru di sini, ada akling, pokoknya doakan semoga pembangunan masjid ini cepat selesai dan bermanfaat bagi masyarakat ya, sahabat ya. Bagi masyarakat yang minim agama, bagi masyarakat yang minim asuci Al-Quran, kita belajar di sana bareng-bareng, sahabat ya. Kita tutup dulu mungkin kameramen, nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.